Dokter ini berapa harganya nih? 450 pak, dokternya. Ini beda harganya? Ya beda. Itu, itu 500. 500. Ya. Ini udang apa namanya? Air tawar. Air tawar. Bahasa Inggrisnya prawning mineral. Oke. Okay. Ya. Air tawar. Berapa harganya nih? 200. 200 per kilo? Ya per kilo. Per kilo. Yang biasa gini berapa per kilo nih? Yang sebelah kiri itu 110. Oh beda. Ini 140. 140. 110. 110. Oh. Kalau ini yuyu berapa nih? 200. 200 per kilo. Ya per kilo. Ini kerang apa namanya nih? Hijau. Sekilo berapa? 30 kilo. 30. Ini kerang apa namanya? Kerang totok. Kodok? Totok. Totok? Apa? Ya, totok. Totok. Sekilo berapa? Sekilonya 20. 20. Ini air tawar ya? Payau. Oh, payau. Ini apa? Yang mana? Yang ini? 75, Pak. Sekilo 75. Ini beda ya? Beda. Itu yang kecil lagi 65. Yang ini 70. 70, 75, 70. Ini. 85, pancingan sini. Oh, apa namanya nih, ikan apa nih? Cumi pen. Cumi pen. Ini segede berapa harganya Pak? 10.000. 10.000 per kilo. 10.000. Oke. Ini berapa? Ini kerang apa namanya? Kerok. Kerok. Iya. Berapa per kilo? 90 aja Pak. 90.000 per kilo. Beli. Buat, kamu buat. Ah. Ya, ini kerang apa namanya nih? Darah. Ulang. Kerang darah. Kerang darah. Ya. Per kilo berapa? 35. 35. Tai biru. Ini lobster apa namanya? Lobster, lobster apa namanya? Lobster bambu. Bambu. Ya. Harganya berapa nih? 450 aja. 450 satu ekor. 1 kilo, Pak. Oh, 1 kilo. Ya. Ini berapa per kilo ini? Ya ini 130, Pak. 130 per kilo. Per kilo. Ini beda. Sama. Sama. Ini 100, ini 110. 100? 110. 110. Ya. Lebih besar ya? Lebih besar dari ini.
beda-beda ternyata. Ini beda lagi harganya. Ini 170. 170. Oh. Tiger Crown ini. Tiger Crown. Iya, beda jenis. Oh, iya, ya, oke. Okay. Ini sama ya? Itu 220. Oh, 220. Namanya Tiger Crown juga, cuma lebih besar. Ini berapa satu biji, Pak? Perkiraan harga? 30 lebih, Pak. Satu biji 30.000, 30 ribuan. Oke. Okay. Ini kan apa nih? Salmon, Pak. Oh, salmon ada ya? Hah? Ada. Ada. Waduh. Harganya per kilo 330 per kilo. Yes. Oh. Kale. Ini kerang ya? Iya. Kerang oyster itu. Oh, oyster. Iya. Oyster. Ya. Berapa per kilo? 60 ribu. Ya, ya, ya. Buat kasih. Oke. Ya, demikianlah video di dalam. Sedangkan di luarnya ini memang agak kotor ya di sini dan sangat ramai. Jadi bangunannya itu seperti ini. Hanya rumah-rumah seperti ini dan bentuknya memanjang dan di depan kanan kiri daripada tempat penjualan ikan ini juga tersedia jasa bakar. Nah, ini contohnya, hanya keluar dari tempat itu aja udah ada jasa bakar. Di sini rata-rata harganya 20.000 per kilo, sudah termasuk dapat tumbuh ya. Mas bikin video ya. Jadi kalian sehabis beli ikan di dalam pasar itu berlangsung bawa ke sini, sudah dibumbui. Ini bumbu-bumbunya dan inilah hasilnya. Jadi kalian boleh di sini salah satunya, cuma ya jika makanan kalian sudah selesai, kalian boleh makan duduknya di sini ya. Kalau bagi kalian merasa ini bagus dan suka makan seperti ini, silahkan ambil tempat ini. Nah, di sini juga ada jasa bakar ikan. Jika kalian merasa suka bakarnya di sini dan duduknya di seperti itu, karena di seputarannya ini adalah tempatnya lumayan agak kotor, silahkan. Dan ini adalah sisi barat daripada pasar ikan Kedonganan. Jadi sisi barat bangunan pasar itu kalau saya lihat ke dalam itu seperti ini ya. Nah, ini pasarnya tadi. Dan jika kalian keluar menuju ke barat, di sini ada pantai dan di sini agak ramai. Nah, ini ada mercusuar. Ini pantai. Ini sepanjang ini pantai semua. Kalian kalau ingin makannya yang dekat-dekat dengan pantai, kalian boleh bakarnya di sini. Nah, di sini kalian boleh bakar di sini, tapi ingat jika kalian makan di sini, kalian akan diganggu dengan musician seperti ini. Jadi ini adalah jasa bakar ikan dan asapnya akan mengepul ya, teman-teman. Dan jika kalian sudah selesai bakar ikan, kalian bisa makannya di seperti ini. Ada nasi, minuman juga. Jika kalian merasa baik-baik saja makan seperti ini, silahkan. Dan di sisi baratnya ini adalah pantai. Jadi di sisi sebelah baratnya ini adalah pantai. Jika kalian ingin duduk-duduk dan makan ikan bakarnya seperti ini, silahkan. Ini kalian bisa makan. Jadi di sini kalian bisa makan juga ikan bakarnya.
Jadi silahkan kalian pilih apakah ingin dibakarnya seperti ini atau saya rekomendasikan salah satu tempat untuk bakar ikan. Ikuti terus video kami. Dan di sini parkirnya sangat luas ya. Sangat luas sekali dan dijaga oleh tukang parkir. Untuk masuk ke sini kena biaya Rp5.000. Nah, ini armada kami. Nah, untuk bakar, jasa bakar, kalian bisa mencobanya di sini. Jadi ikan yang kalian beli itu cukup letakkan saja, serahkan aja ke sini ya, serahkan ke sini sama ibu ini. Nanti ikan kalian akan diolah seenak mungkin. Tapi kalian juga bisa di sini, tapi di sini jasanya Rp25.000 per kilo. Ini Bali Cafe 21. Kalian bisa di sini juga. Kalian boleh mencoba di sini juga. Legong Bumbu Bali. Tapi di sini tidak disebutkan harga. Oh ya, Rp20.000 juga per kilo. Kalian juga bisa di sini, Bintang Laut juga bisa. Ini tempatnya. Nah, di sini juga bisa. Ini tepi pantai Bali. Di sini juga bisa kalian membawa ikan-ikan kalian yang baru dibeli dari kedonganan, dibawa ke sini, bisa. Oke, teman-teman, demikianlah tempat-tempat yang bisa kalian gunakan untuk jasa bakar ikan. Di sini banyak tempatnya dan mereka lokasinya ada paling ujung utara, dekat dengan pasar kedonganan. Jadi ikan-ikan yang kalian beli di kedonganan itu akan dibakar di sini. Kalian gratis sambal untuk nasi dan sayur, harus beli sendiri. Untuk nasi sebakul itu harganya Rp25.000. Sayur kangkung beda lagi harganya. Kebetulan saya mencoba makannya di salah satu tempat. Nah, jika kalian mencoba di sini makannya, kalian akan mendapatkan tempat yang layak, yang lebih bagus, lebih bersih, dan suasananya beda daripada kalian bakar ikannya di samping daripada pasar kedonganan. Di situ agak jorok sedikit, agak kotor, tapi kalau di sini saya rekomendasikan. Jadi semua di sini kafenya itu dari ujung itu sangat ramai ya. Oke, sekian dulu video kami. Makasih atas perhatiannya. Yeah, thanks, man.
Nah, untuk bakar, jasa bakar, kalian bisa mencobanya di sini. Jadi ikan yang kalian beli itu cukup letakkan saja, serahkan aja ke sini ya, serahkan ke sini sama ibu ini. Nanti ikan kalian akan diolah seenak mungkin. Kalian juga bisa di sini, tapi di sini jasanya Rp25.000 per kilo. Ini Bali Cafe 21. Kalian bisa di sini juga. Kalian boleh mencoba di sini juga. Legong bumbu Bali. Tapi di sini tidak disebutkan harga. Oh ya, Rp20.000 juga per kilo. Kalian juga bisa di sini, Bintang Laut juga bisa. Ini tempatnya.
Nah, di sini juga bisa. Ini tepi pantai Bali. Di sini juga bisa kalian membawa ikan-ikan kalian yang baru dibeli dari kedonganan, dibawa ke sini, bisa. Oke, teman-teman, demikianlah tempat-tempat yang bisa kalian gunakan untuk jasa bakar ikan. Di sini banyak tempatnya dan mereka lokasinya ada paling ujung utara, dekat dengan pasar kedonganan. Jadi ikan-ikan yang kalian beli di kedonganan itu akan dibakar di sini, kalian gratis sambal untuk nasi dan sayur, harus beli sendiri. Untuk nasi sebakul itu harganya Rp25.000, sayur kangkung beda lagi harganya. Kebetulan saya mencoba makannya di salah satu tempat. Nah, jika kalian mencoba di sini makannya, kalian akan mendapatkan tempat yang layak, yang lebih bagus, lebih bersih, dan suasananya beda daripada kalian bakar ikannya di samping daripada pasar kedonganan. Di situ agak jorok sedikit, agak kotor, tapi kalau di sini saya rekomendasikan. Jadi semua di sini kafenya itu dari ujung itu sangat ramai ya. Oke, sekian dulu video kami. Terima kasih atas perhatiannya.